أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin kita masuk pada mansubat yang keberapa, Hamzah? 8 apa itu? Munada, apa maknanya? Yang dipanggil. Pengertian secara istilah nahwu, apa Khadir? Hah? Yang diinginkan datangnya? Dengan huruf nida, huruf panggilan dalam bahasa Arab. Huruf-huruf panggilan ada berapa dalam bahasa Arab? Huruf-huruf untuk memanggil dinamakan hurufun nida. Mujahid, ada berapa? 5, apa saja? Tutup kitabnya. Haya. Nah, kalau dalam bahasa jadi haya, haya, haya. Hah? Tayyib. Mana dari kelima huruf tersebut, yaitu ya, a, ai, aya, dan haya, yang dikatakan ummul bab? Yusuf. Abu Abdullah, ya, kenapa dia dinamakan Ummul Bab? Ya, kenapa dinamakan Ummul Bab? Indah, Muhammad Aceh. Mudahnya apa jawabannya? Karena dia paling banyak digunakan. Dia paling banyak digunakan pada hal-hal yang tidak bisa huruf-huruf yang lain digunakan. Seperti pada apa? Memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Seorang berdoa. Nah, memohon pada Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ini tidak bisa diganti dengan huruf nida yang lain. Kemudian yang kedua, kenapa telah? Iya, masuk dalam umul bab itu kemarin kan ada dua alasan. Yang kedua kenapa? Karena ketika dihilangkan huruf nida, maka yang dimunculkan adalah apa? Ya, ya kan? Ketika huruf nida dihilangkan, Zaid, seorang manggil tapi tanpa huruf nida. Zaid, Muhammad, Ta'al. Maka itu dalam bahasa Arab mesti ada huruf nida yang dibuang, yang mahdhuf. Maka ketika kita munculkan, yang dimunculkan huruf nida apa? Adam. Ya, bukan yang lain. Paham? Kemudian munada ada berapa macam, Salman? Munada kemarin ada berapa macam? Abdul Hafid. 5, apa saja? Mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhaf, syabih bil mudhaf.
Dari kelima jenis ini digolongkan dalam mengi'rab menjadi berapa golongan Adnan? Lima macam munada. Dari sisi i'rabnya digolongkan menjadi berapa golongan? Dua golongan. Golongan pertama, mabni. Tayyib mabni ala al-dham menurut Ibnu Ajurum, tapi ungkapan yang lebih bagus apa? Putra mabni ala ma yurfa'u bi. Mabni ala ma yurfa'u bi. Mabni di atas apa yang jadi rofakkan dengannya. Apa yang di, seperti ini Hanafi, yang i'rabnya seperti ini, mabni ala ma yurfa'u bi, mufrad alam dan nakirah maksudah. Sudah. Kemudian golongan kedua apa? Golongan kedua apa syukran? Mansub. Tayyib apa saja? Nah, nakirah maksud, ghairu maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Apa bedanya nakirah maksudah dan ghairul maksudah hamzah? Cirebon. Kita membedakannya bagaimana? Kalau nakirah maksudah yaitu yang dimaksudkan. Nah, bentuknya nakirah tapi sudah dimaksudkan orangnya. Ya rajulu, sudah tahu yang dipanggil itu seorang laki-laki di hadapannya. Kalau ghairul maksudah, yang umum belum dimaksudkan. Lalu membedakannya, siapa yang bisa membedakannya? Ini maksudah, ini ghairul maksudah. Kembali ke siapa ini? Mutakallim, ya kan? Kembali kepada orang yang bicara. Bicara itu dia maksudkan tertentu atau tidak. Paham? Baik. Sekarang kita masuk pada mansubat jenis yang ke-9. Maf'ul li ajli atau disebut juga maf'ullah. Berarti ada berapa maf'ul yang sudah kita lewati? Ada berapa macam maf'ul yang sudah dilewati Badri? Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Sekarang ini maf'ul li ajli. Tayyib. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ada kaitannya dengan huruf jar. Makanya ketika maf'ul mutlak tidak ada dia maf'ul begitu saja, maka dinamakan maf'ul mutlak. Dia mansub. Tayyib, maf'ul mutlak. Yang lainnya ada maf'ul bi, ada maf'ul fi, ada maf'ul na'am maf'ul li ajli seperti kita ini yang kita akan bahas, ada maf'ul ma'ah nanti pada pembahasan setelahnya. Dibaca dulu matanya yang keras, dibaca. Indak ya Zaki, dibaca yang keras. Pada maf'ul li ajli. Dibaca dari matan. Ah, yang keras. Baik. Perhatikan al-maf'ulu min ajli. Maf'ul min ajli. Atau li ajli. Atau lah. Berarti ada tiga penamaan. Bisa maf'ul
min ajli seperti di judulnya ini, atau li ajli, atau lebih singkat lagi maf'ulullah. Semuanya maknanya satu. Apa perhatikan? Perhatikan pengertiannya di sini. Babul maf'uli min ajli wa huwa al-ismul mansubu alladhi yudkaru bayanan li sababi wuku'il fi'li. Naam. Al-ismul mansub, karena ini pembahasan kita, pembahasan mansubat. Al-ismul mansub. Kemudian tujuannya apa dia disebutkan? Alladhi yudhkaru bayanan. Lisababi wuku'il fi'li. Isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Naam. Inilah maf'ul min ajli. Perhatikan di sini nih. Kalau al-ismul mansub jelas karena kita membahas dalam pembahasan mansubat. Sekarang kita bedakan maf'ul min ajli dari maf'ul-maf'ul yang lain bagaimana? Dengan tujuan didatangkannya, ikhwan. Yaitu alladzi yudzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, itulah maf'ul min ajli. Yaitu berarti isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Makanya cara untuk mengetahui maf'ul min ajli, ikhwan, nah, kita tinggal mengajukan perkataan, pertanyaan lima fa'ala. Lima fa'ala. Misalnya, ada jumlah qama zaidun. Qama zaidun sampai di sini. Nah, maknanya jelas. Apa makna qama zaidun Yahya? Zaid telah berdiri. Cuman kita sekarang ingin lebih mendalam. Tayyib ingin lebih kepo kepada si Zaid ini. Dia berdirinya kenapa? Ya kan? Qama zaidun. Kenapa Zaid berdiri? Nah, qama zaidun. Apa pengennya apa? Hah? Ijlalan di situ apa? Ijlalan li amrin. Walaupun contoh ini sebenarnya tidak syar'i, tapi benar secara nahwi. Tapi secara syar'i tidak boleh seorang memuliakan dengan berdiri. Ada Zaid atau ada Amr datang, dia berdiri menghormati. Boleh tidak? Secara syar'i tidak boleh. Kayak anak-anak sekolah itu, nah, cara penghormatannya tidak benar. Gurunya datang, masuk kelas, semuanya berdiri. Nah, ini pendidikan yang tidak syar'i. Cuman karena disebutkan di kitab, kita pakai contoh itu biar mudah. Ijlalan in. Qama zaidun ijlalan li amrin. Nah, sekarang perhatikan ijlalan. Dia isim mansub. Kita bingung ini apa? Maka ajukan pertanyaan lima fa'ala, berarti lima qama. Kenapa Zaid berdiri? Kenapa Zaid berdiri? Li ijlali amrin, untuk memuliakan amr. Berarti ijlalan di sini maf'ul apa? Maf'ul min ajli. Ini cara mudahnya, ikhwan. Kalau bingung untuk ini maf'ul min ajli atau bukan, ajukan pertanyaan pada fi'ilnya. Kenapa fi'il itu dilakukan? Kalau berdiri berarti kenapa berdiri? Nah, kalau pergi kenapa? Nah, pergi. Itu. Paham? Dan maf'ul min ajli
itu ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Sehingga kalian ketika mengikrab, lihat dulu ini bisa jadi maf'ul minajilah atau enggak. Syarat yang pertama, an yakuna masdaron. Maf'ul min ajli itu harus berupa masdar. Makanya kalian ketika menghafal fi'il, hafal dengan masdarnya. Taib, masdar. Dalam urutan tasrif itu masdar jatuh ke urutan berapa? Indak ya Hanif. Masdar itu jatuh di urutan keberapa dalam tasrif fi'il? Ketiga, daraba yadribu darban, contohnya misalnya. Harus berupa masdar. Kemudian yang kedua, an yakuna qalbiyan. Masdar tersebut bukan sekedar masdar, tapi masdar qalbi. Maksudnya apa? Amalan hati. Amalan hati, bukan amalan anggota badan, tangan, kaki, bukan. Karena apa? Ini sedang menerangkan kenapa dia melakukan perbuatan. Seperti misalnya apa? Amalan hati itu, nah, mahabbatan, ijlalan, pengagungan kan amalan hati. Kemudian raghbatan, khaufan, takut, nah, dan yang lainnya kan. Khasyatan, seperti misalnya apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyata, yaitu berarti di sini karena takut kefakiran. Khosya berarti di'rab sebagai apa? Kekeran maf'ul min ajli. Banyak. Intinya amalan-amalan yang kaitannya dengan hati, ikhwan, dengan perasaan, mudahnya dengan hati, perasaan. Itu syaratnya yang kedua. Jadi enggak semua masdar. Tayyib, enggak semua masdar. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna illatan lima qabla. Dia harus menjadi alasan untuk na'am ungkapan sebelumnya. Kalau bukan alasan, ya jadinya bukan maf'ul min ajli. Paham? Walaupun dia masdar, walaupun dia na'am qalbi, harus saat ketiga ini dia sebagai alasan. Illatan lima qabla. Yang ketiga, yang keempat, an yattahida ma'amilihi fil waqt. An yattahida ma'amilihi fil waqti. Waktunya harus sama, yaitu apa? Sama waktunya maf'ul min ajli ini dengan amilnya. Karena kalau beda, ini bukan alasan, tidak nyambung. Misalnya, ini contoh. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Berdirinya Zaid dengan apa? Ijlal, niat untuk apa? Alasan dia untuk mengagungkan amr ini, sama waktunya tidak? Sama. Taib. Tidak bisa misalnya, qama Zaidun ijlalan li amrin ghadan. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, enggak bisa. Kalau nah ingin memuliakannya besok, enggak jadi. Ini bukan maf'ul min ajli. Kemudian syarat yang kelima, an yattahida ma'a amilihi
fil fa'il. Ini diingat-ingat. Lima syarat ini penting. Taib harus apa? Sama dengan fa'ilnya pada harus sama dengan amilnya pada fa'ilnya. Fa'ilnya sama. Perhatikan pada contoh ini. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Fa'ilnya Zaid, ya kan? Yang berdiri dengan yang ingin memuliakan ini sama atau enggak, Hamzah? Sama, sama-sama Zaid. Paham? Baik. Kapan saja terpenuhi lima syarat ini, maka dia bisa di'rab sebagai maf'ul min ajli, dengan dinasabkan. Baik. Ketika tidak terpenuhi salah satu syarat, akhwan, dari syarat-syarat tadi, kemudian seorang ingin mengungkapkan itu sebagai alasan, maka butuh menggunakan huruf jar. Nah, baik itu lamu ta'lil atau min ta'liliyah. Taib dengan min atau dengan lam biasanya. Misalnya, akhwan, kalau tidak berupa masdar misalnya. Kalau keluar syarat ini, tidak berupa masdar, tapi berupa fi'il misalnya. Aku datang untuk menuntut ilmu. Berarti apa? Jitu li'atluba al-ilma. Ini alasan bukan? Li'atluba al-ilma. Aku datang untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, berarti atlubul ilm sebagai illah untuk datangnya diriku. Paham? Tapi dia bukan berupa masdar. Bukan berupa masdar, tapi berupa fi'il. Maka dengan bantuan lamu ta'lil. Kalau tidak berupa qalbi. Nah, contohnya apa misalnya? Hah? Contohnya apa? Yang bukan qalbi tapi masdar. Hah? Apa contohnya? Hmm? Salat. Berarti apa? Atawaddu misalnya. Aku berwudu untuk salat. Atawaddu salatan, bisa enggak? Hah? Atawaddu salatan. Langsung dinasabkan, ini kan maf'ul min ajli. Salatan kan masdar. Ya kan? Masdar bukan salatan. Hah? Apa fi'ilnya? Abdullah fi'il. Salatan masdar. Fi'ilnya apa? Salah. Salla yusalli salatan. Tapi dia bukan qalbi. Ya, bukan, enggak ada kaitannya dengan perasaan, tapi dengan amalan anggota badan. Ya, tidak. Maka untuk bisa benar, berarti kita gandengkan. Jitu lis sholah. Atau atawaddu lis sholah. Paham? Pakai bantuan lamu ta'lil. Atawaddu lis sholah. Kalau dia bukan berupa ilah, ya memang bukan alasan, ya sudah, bukan urusan kita, ya kan? Tidak ada urusan kita dengan masalah na'am selain yang illah. Berarti kalau hilang darinya syarat ketiga, ya bisa di'rab sebagai apa? Sebagai na'am mansubat yang lain misalnya. Na'am. Misalnya, misalnya ini. Dengan masdar na'am. Tapi juga qalbi, tapi apa bukan illah? Misalnya apa? Ta'ajjabtu
min ijlali Zaid li amrin. Aku heran-heran terhadap pengagungan Zaid terhadap Amr. Misalnya jar majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bi, cerita ajab tu. Naam. Taib. Karena ini walaupun ijlal dia masdar dan qalbi, tapi bukan sebagai illah. Taib. Kemudian harus syarat yang keempat dan kelima harus sama waktu dan fa'ilnya dengan amil. Harus sama. Kalau berbeda, ya tidak nyambung. Kalau berbeda, tidak nyambung. Tayyip. Makanya tidak bisa. Seperti contoh misalnya, na'am. Tayyip. Ja'a Zaidun al-yawm ijlalan li amrin ghadan. Enggak bisa kan? Tapi butuh li ijlal. Li ijlali amrin ghadan. Enggak bisa di'rab sebagai maf'ulun bih, tapi dia butuh bantuan lam lamut ta'lil. Naam. Tayyib. Kemudian walaupun terpenuhi lima syarat ini, tidak harus dinasabkan sebagai maf'ul min ajli. Tapi terkadang lebih bagus dinasabkan, terkadang lebih bagus dijarkan dengan huruf jar, terkadang sama. Nah, yang bagus untuk dinasabkan ketika apa? Ketika bentuknya seperti ini, qama zaidul ijlalan li amrin, yaitu bentuknya masdar nakirah, nam tidak diidhofahkan. Dan lebih bagus menggunakan huruf jar kalau masdarnya itu ada alif lamnya. Kalau masdarnya ada alif lamnya, nam lebih bagus menggunakan huruf jar. Tayyib. Kemudian sama antara dinasabkan atau dengan bantuan huruf jar kalau bentuknya idhofah. Ini kesimpulan ringkas tentang masalah maf'ul min ajli. Sehingga kapan saja nanti kalian ketemu isim yang mansub, antum harus apa? Nah, mudahnya berikan dulu pertanyaan ini, kawan. Kenapa? Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Jika sudah hantum tahu itu masdar dan maknanya qalbi, oh berarti ada kemungkinan dia maf'ul min ajli. Taib. Itu diingat-ingat. Sekarang perhatikan makna dimatan. Nahwu qawlika qama zaidun ijlalan li amrin. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Nah, dua contoh ini, akhwan. Naam. Tayyib. Untuk contoh pertama, qama zaidun ijlalan li amrin, ini memang lebih bagus dinasabkan. Tapi boleh enggak untuk kita jarkan? Boleh. Qama zaidun li ijlali amrin. Paham? Pakai lamu ta'lil. Tapi lebih rajih dengan nasab. Kemudian contoh yang kedua, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Apa maknanya qasadtuka ibtigha'a ma'rufik? Aku mendatangimu untuk mengharapkan kebaikan darimu. Ibtigha' itu kan harapan. Harapan kan amalan qalbi, ya kan? Harapan itu amalan hati. Berarti aku mendatangimu, nah, untuk mengharapkan kebaikan dirimu. Baik. Ini dalam bentuk idhofah.
Untuk contoh seperti ini, naam sama ikhwan, seimbang antara mau dinasabkan seperti dalam contoh atau mau ditambah huruf jar. Kalau ditambah huruf jar jadinya bagaimana, Badri? Naam qasadtuka libtigha'i ma'rufin. Taib. Tersisa satu kondisi ketika ada al. Ketika ada al, nah, pada masdar tersebut, maka lebih utama untuk digunakan huruf jar. Taib, menggunakan huruf jar. Taib. Ini selesai kita dari pembahasan maf'ul min ajli. Ingat-ingat, dalam matan cuma dua baris, tapi antum harus ingat ini, tambahannya yaitu lima syarat. Yang diingat-ingat lima syarat untuk dalam suatu isim yang mansub bisa di'rab sebagai maf'ul min ajli. Na'am, naqta'i bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.